Jangankan manifest, rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia, Prof. Itu mampir-mampir, mana ada pesawat apa? Mana aja? Mampir pertama kali yaitu ke Los Angeles. Oke. Datanya dapat dari mana? Ada fotonya. Biar kita tahu peta dunianya ya, ini ya. Setelah Los Angeles, terus mampir ke Las Vegas. Gak ingin mohon maaf pada Bapak semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Istrinya Mas Kaisang itu kan hamil udah 8 bulan, kan gak boleh naik angkutan umum. Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nepeng pesawatnya teman. Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, selamat malam. Saya Aiman Wicaksono kembali di Rakyat Bersuara. Ada yang berbeda memang belakangan hawa politik yang sering dikatakan oleh netizen atau publik agak lain. Misalnya jelang purna tugas, Pak Jokowi full berkantor di IKN. Dan semua mata tertuju pula ke keluarga presiden. Dari jet pribadi sampai akun misterius Fufafa. Transisi kepemimpinan juga diwarnai banyak spekulasi. Antara bagi-bagi kue di rekan koalisi dan beberapa jumlah menteri ahli. Apa yang kemudian terjadi dan bagaimana membacanya dari semua ini? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya tidak sendiri pada malam hari ini, ada di panggung Rakyat Bersuara. Saya undang ke panggung Rakyat Bersuara. Politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Apitupulu yang mungkin masih terlambat, nanti saya akan panggilkan belakangan. Hadir pula Babe Haikal Hasan, pendukung Prabowo Subianto. Babe di sini, Babe. Lama nggak ketemu, Babe? Ya. Iya. Jadi, apa yang mau disampaikan, Be? Kita beli dulu. Ya. Yang mau disampaikan nanti tergantung apa yang ditanya oleh Bang Aiman. Merasa ada yang agak lain atau semuanya sebenarnya biasa-biasa aja sekarang? Ada yang agak lain, ada yang biasa-biasa aja. Tergantung pertanyaannya. Yang agak lain yang mana? Yang agak lain, yang agak lain ditunggu pertanyaannya. Oke, nanti kita tanya, Be, ya. Siap. Baik. Dan yang satu ini sebenarnya memperkenalkan saya sebelum saya nonton filmnya, yakni Profesor Effendi Ghazali. Prof. EG, ya kalau awal-awal dibilang agak lain kan, tapi politik sekarang agak lain nggak sih? Yang pertama saya mohon maaf bajunya saya pakai hampir sama, ya. Jadi jangan sampai disangka saya. Dalamnya apa dong? Bukan dong. Dalamnya tetap Save Palestine. Bukan ya. Sejak November tahun lalu, Oktober, 7 Oktober tahun lalu saya pakai. Jadi kalau menyinggung soal agak lain itu. Bentar, soal Palestina, demo-demo juga sering ikut dong? Ya, ikutlah ya. Luar biasa. Jadi apa ininya? Seorang Effendi Ghazali, profesor ahli komunikasi politik, tapi selalu ambil bagian dalam unjuk rasa untuk membela Palestina. Ya kan sampai sekarang belum selesai kan masalahnya kan? Selemah-lemahnya iman ya kita tunjukkan bahwa ini belum selesai. Itu. Agak lain dong. Agak lain ya. Ya tadi Anda menyebut antara lain akun khusus gitu ya.
Saya nggak nyebut. Tadi ada. Oh tadi. Kata pengantar, kata pengantar. Iya, iya. Saya itu sebetulnya pengen gini, kalau saya sebut Fufu, mahasiswa jawab Fafa, itu lucu. Lucu loh itu ya, artinya karena memang salah satu yang memberi komentar pada kasus itu menyatakan Noel ya, nanti mau dipanggil tuh. Dia mengatakan anggap aja sebagai hiburan. Nah cuma memang dalam ini, dalam pernyataan-pernyataan atau cuitan akun tersebut, ada yang menganalisis soal ini. Saya gak tahu ya apakah ini ditit atau enggak, rasanya enggak lah. Sampai menganalisis soal alat-alat vital orang gitu. Ya, tapi kan Pak Menteri Kominfo udah bilang itu bukan Mas Gibran. Loh, saya aja dari tadi belum menyebut kata Gibran. Iya. Nggak, ini kan udah sampaikan. Nggak, saya belum. Biar langsung. Saya belum. Nggak, arahnya biar jelas. Itu kan bukan siapa-siapa. Emang Pak Bung Effendi punya data? Justru itu. Saya tidak menyebut siapa-siapa. Hmm. Tapi saya sedang meneliti. Siapakah orang yang bisa dari jauh menilai tentang alat vital orang lain. Nah itu aja. Ya, izin ya. Ini... ini kita bebas berbicara, tapi jangan sampai saya dipanggil KPI nanti gara-gara makanya tadi vital. Saya minta izin ya. Kalau menyebut kata alat vital itu kan bahasa Indonesia normal kan. Saya tidak pornografi kan. Tidak apa namanya, sesuatu yang tidak layak kan. Iya, karena vital itu kan bisa jantung vital. Enggak lah, apapun yang itu kan sudah khusus. Cuma ya, itu paru-paru bukan vital. Sesuatu yang terkait pornografi kan. Enggak kan. Enggak kan? Sepakat ya, kalau Anda bilang itu termasuk pornografi, saya enggak akan menggunakan kata itu. Atau setiap saya ngomong, saya tiit gitu. Yang mana yang okay. Enggak kan? Nanti kita lanjutkan. Kan? Bukan ya, terima kasih. Hadir pula, ini kawan saya, Ketum Prabowo dan Jokowi Mania, Bung Immanuel Ebenezer. Bung Noel. Bung Noel. Saya ambilkan mikrofonnya. Ini Bung Noel, luar biasa. Terima kasih, Aiman. Jadi apa yang terjadi pada saat break? Ini... saksi mata. Luar biasa kalau Aiman nih, pertanyaan provokatif. Provokatif. Semuanya diprovokasi untuk berpikir. Tapi berpikir. Oh ya, oke. Okay. Okay. Jadi bukan memprovokasi hal ini yang... ini kayak akun gak disebutin, rusak. Tiba-tiba dilanjutin. Akun, ya. Akun Fufu Fafa. Enggak, bukan. Nih. Akun Aiman Wicaksono. Oh, ya. Yang jelas... program ini sangat mengedukasi. Yang bedanya adalah di tempat ini selalu ada persisihan, kemudian berbaikan. Oke, itu. Terima kasih, Bung Aiman. Termasuk yang kemarin kan, Bung Rocky dan Bung Sylvester baikan. Betul, ini kita perlu, karena pemirsa perlu tahu juga. Oke. Bahwa jangan sampai dilihat bahwa, oh iya berdebat, oh keras, tapi kemudian terus bermusuhan. Kan tidak, kan sebutin. Ya, kan kemarin itu ada kejadian yang luar biasa. Di program ini, di tempat ini juga, kawan saya dua-duanya, tiga-tiganya kawan saya. Ada Bung Rocky, ada Silver, kemudian ada satu lagi, Chico. Tapi semuanya ya berdebat. Yang satu menguasai literasi, kemudian yang satunya mungkin tidak paham. Tapi ujung-ujungnya ya mereka bersalaman. Oke, ini penting nih. Jadi ini perdebatan hal biasa dalam berdemokrasi. Jadi jangan kaget ketika ada sesuatu yang kiranya dilihat kawan-kawan mahasiswa kok begini ya, yaitu memang ada sedikit kurang tidak menyenangkan, tapi ya itulah fenomena diskusi. Kalau orang terkadang, kalau bahasanya Rocky, ada ikan yang terpancing. Semoga saya bukan dari ikan itu. Tapi satu hal, kata-kata kasar nggak boleh dong. Oh itu pasti sepakat ya, nggak boleh. Sepakat, kita di sini sepakat loh. Mengancam, apalagi mengancam jiwa orang itu tidak pantas. Dan kata-kata kasar juga. Dan kata-kata kasar itu tidak pantas. Iya. Saya orang yang selalu berhadapan dengan situasi yang apa, kadang-kadang di luar dugaan aja. Saya berusaha untuk tidak kasar. Mungkin orang-orang tahu nih Noel ini ekstrim sekali. Tapi kali ini saya berusaha untuk kalem. Ini semua. Okay. Padahal biasanya bongkar-bongkar. Iya. Saya banyak dapat data dari sini loh. Biasanya itu saya spesialisasi dulu kerjanya itu. Pecat menteri, menteri yang korup, menteri yang main ini, main segala-galanya lah. Dan banyak dari apa yang saya sampaikan terbukti semua. Dan itu semua aneh. Anehnya apa? Orang yang bertanya ini orang ini. Aiman. Keanehan itu ada di sini nih, di Bung Aiman. Ya Bung Aiman ya. Dulu pernah ketika saya menyampaikan, Bung Aiman mendesak saya. Sebut nama dong, sebut nama. Akhirnya itu provokasi. Saya sebut tuh nama menteri sosial yang korup itu. Walaupun akhirnya Bung Aiman ditegur. Nah, ini Man ya, ngaku lu Man. Ditegur kan? Ditegur dia menteri. Kira-kira provokasinya Bung Aiman. Karena ya kalau menurut jurnalistik itu ya konten yang wajar. Menyampaikan sesuatu yang benar ya.
karena orang alergi sekali dulu orang mengkritik pendukung pemerintah, saya ini pendukung Jokowi, mengkritik pemerintahannya terkait maling bansos. Jadi kawan-kawan waktu itu ada maling bansos di kementeriannya Pak Jokowi. Dan bukan maling bansos saja, banyak yang dicuri. Selain bansos, PCR, dulu PCR saya yang gugat. Ya konsekuensinya saya 4 bulan dijadiin teroris. Mungkin kawan-kawan mahasiswa tahu, Immanuel Ebenezer teroris. Nah, di media sosial. Saya orangnya, bukan di media sosial aja. Gimana lagi? Semua media-media, tapi untung media-media mainstream tidak loh. Tidak terjebak. Tapi itulah kemudian seorang Immanuel Ebenezer mau dimanapun selalu mengatakan kebenaran. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Cocok. Dan saya panggilkan pakar hukum, Profesor Andi Asrun. Iya. Semangatnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Prof, ya. Saya mau tanya nih Prof. Kalau bicara sekarang tiba-tiba banyak muncul fenomena-fenomena jet pribadi, tiba-tiba muncul foto dan lain sebagainya. Menurut Prof, ini netizen yang bangun, netizen yang munculkan, atau ada sesuatu agak lain? Jadi kalau gosip itu, Bunga Iman, ya, selalu digoreng, digoyang sana, digoyang sini. Ya, tetapi saya ini kan sebagai orang yang belajar hukum ya. Saya lihat nggak punya nilai apa-apa itu. Maksudnya? Bukan nilai pembuktian. Oh ini yang jet segala macam. Ya, tapi kan hari ini kan klarifikasi ke KPK. Ya cuman itu baru sebatas gosip ya. Kalau memang toh menjadi bukti yang kuat, dia menjadi perkara hukum. Ya kan? Misalnya saya pakai celana pendek, gak boleh pakai celana pendek depan umum. Ya kan? Itu gosip ya toh. Jadi saya kira memang gosip digoyang sana digoyang sini. Tapi itu hanya untuk berapa persen dari Indonesia. Secara umum 70% masih suka dengan Pak Jokowi. Itu fakta tuh. Yang goreng-goreng ini berapa persen sih? Mungkin gak ada 1% dari penduduk Indonesia. Yakin ya kan? Prof? Paro ya? Udah, yakin udah, saya. Nanti udah survei atau gimana nih? Jadi saya lihat intinya, ya kan, selagi gosip-gosip seperti itu, ya belum naik menjadi suatu bukti perkara, ya gosip-gosip gitu aja. Berlalu aja. Ya kan, ini masuk ini, masuk ini, dan kemudian juga saya kira gosip-gosip semacam ini gosip-gosip yang tidak punya nilai kalau menurut saya. Murahan. Bukan juga murahan, hanya untuk bikin hiburan aja, ya toh? Okay. Bikin hiburan kemudian disebar, orang tertawa, orang ini dan enggak punya konsekuensi hukum apapun menurut Prof. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Bahkan begini, sampai kelompok penulis pun doyan gosip politik padahal harusnya menulis puisi, menulis cerpen ya. Tapi yang digoreng itu adalah gosip. Penulis siapa nih maksudnya? Kelompok penulis. Misalnya saya kan kelompok penulis misalnya. Saya harus menulis bukan menjajakan gosip. Sekarang menjajakan gosip. Sampai guru besar pun doyan gosip sekarang. Ya kan kolega-kolega saya juga ada suka baca gosip. Saya kira kalau gosip itu mungkin kita buang aja ya. Baca buang. Jadi jangan sebar lagi ke yang lain. Ya kan kalau sebar lagi yang lain artinya kita melebarkan gosip Bu Muhaiman. Jadi kalau seandainya katakan gosip itu berarti KPK itu melayani gosip dong. Gimana? Dia harus teliti. Kalau ada laporan misalnya Bung Roy misalnya, apa namanya, Mas Roy Suryo ini, ada suatu isu. Oh ini maksudnya ke Mas Roy? Misalnya. Karena KPK misalnya, juga. Misalnya, KPK misalnya. Kan, saya kan misalnya, kan ini kan perdebatan masih kemarin. Oke. Okay. Ya kalau memang toh dia nilai, suatu masalah itu punya nilai hukum, dia bawa berkasnya. Kalau misalnya KPK tidak peduli, dia gugat KPK seperti Bonyamin. Kalau tidak, ya berhenti sebatas gosip. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ya, Mas Roy ya. Jadi sekarang Prof. Ya. Andi Asrun menganggap bahwa semua yang muncul termasuk jet pribadi itu adalah gosip. Ya, gosip gak punya nilai hukum. Baik. Ya kan, baik, dimakin okay. Gosok makin sip. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Prof. Terima kasih, Bung Iman. Tadi udah nyebut-nyebut Mas Roy, kebetulan saya ya, depan ya. Saya ada Mas Roy, Bung Roy Suryo. Jadi nggak ya. Sebat nggak pakar telematika, itu nggak lebih dari gosip. Silakan Bung Roy. Gak apa-apa, kan satu saat itu kan memandang sesuatu kan bisa dari mana saja. Gajah kalau kita pandang dari kakinya ya kakinya gede, tapi kalau kita pandang dari ekornya kan kecil. Nah mungkin Prof ini melihat gajah dari ekornya aja jadi kecil, nggak kelihatan gajahnya. Belum tahu gajahnya itu seperti apa. Seperti siang tadi Prof, ya sayang banget gitu loh KPK itu tidak tajam gitu ya. Kalau tajam, kenapa Mas nggak tajam? Ya kalau tajam kan bisa dikejar, katanya ada orang nebeng. Okay. Mas Aiman, misalnya Mas Aiman mau nebeng aku naik motor. Yeah.
Terus tiba-tiba motornya taksi, "Mas, aku gak ikut." Namanya Mas Aiman naik motor itu masih nyampe gak? Yang punyanya? Iya, pemunya pesawat Gulfstream itu iya. Gak ikut. Yakin gak ikut? Kan Mas Proy gak punya manifestnya. Ada nanti dong. Nanti jadi fitnah loh, Mas. Jangankan manifest, rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia, Prof. Itu mampir-mampir, mana ada pesawat gak apa? Mana aja, kemana aja. Mampir pertama kali, yaitu ke Los Angeles. Oke, datanya dapat dari mana? Ada fotonya. Biar kita tahu peta dunianya ini ya. Setelah Los Angeles, terus mampir ke Las Vegas. Oke. Oh, ada Las Vegas juga. Katanya nginep atau gimana? Nginep semalam di sana. Oke. Terus di sana di Las Vegas itu sempat foto dengan yang apa? Ada festival apa gitu di situ. Ya. Katanya beasiswa mau sekolah. Lah ini datanya dapat dari mana ini? Ada, Prof. Oke, nanti kita lanjutkan. Yang jelas semua datanya Mas Aiman. Iya. Eksklusif dan biasanya pertama kali saya sampaikan di Rakyat Bersuara. Kita tunggu nanti. Luar biasa. Ya. Jadi menurut Prof Gosip, menurut Mas Roy bukan? Fakta. Emang, tapi fakta. Enggak, bukan. Anda sampai tahu kemana-mana itu. Anda memang pernah punya travel agent ya? Adalah. Sampai kemana-mana loh. Telematika itu kan tipis-tipis bedanya dengan telepatika. Oh iya. Enggak, kalau enggak bisa dibuktikan susah nantinya. Oke. Mas Roy bawa dokumennya enggak nanti? Kalau di sini sih enggak. Oh. Nanti pada orang yang tepat, itu pasti akan ada. Dan melalui saluran tepat, tadi Prof menyebutkan Mas Bonyamin. Ya. Udahlah, nanti Mas Bonyamin yang bawa. Okay. Nanti Pak Petrus Celestinus yang bawa. Mereka orang-orang hukum. Tapi apa yang Mas Roy sebutkan tadi, manifestnya dan sebagainya, Mas Roy punya data itu? Ada semua. Termasuk minggu yang lalu yang rame, katanya pesawat yang Sutaki, yang Embraer itu kan orang disebut, "Oh, katanya itu 303." Lah iya, satunya 303 udah ketangkep kok, yang temennya yang punya pesawat itu. Embraer yang dikatakan Mas Bobby. Yang dinaikin Bobby. Yang satunya kan namanya, kalau ini sudah ketangkep saya sebut, namanya Apin BK. Ketangkep di Malaysia pada bulan Oktober tahun 2023. Clear. Ada data. Kalau itu ada beritanya itu. Lelah ya memang, Prof. Semua berdasarkan data, Prof. Ya, setuju dan sepakat kan, Prof? Sebutkan data-data itu, ya. Ya, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan cara memperolehnya, itu tidak punya nilai hukum itu. Iya. Cara memperolehnya. Jadi bukan ada nih, tapi cara memperolehnya. Misalnya gimana, Prof? Misalnya ya, dia tidak berhak mendapatkan data itu. Tiba-tiba ada Yusuf ya, dengan segala macam cara dapat. Itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau seandainya Mas Aiman, oke. Saya ngobrol dengan Mas Aiman, saya wawancara Mas Aiman, saya rekam. Rekaman ini tidak punya nilai hukum karena yang berhak lain-lain, Prof, itu lain-lain. Itu anunya. Jadi saya kira hukum lain, beda, Prof. Yang saya kira nanti walaupun data itu disampaikan kepada Mas Bunyamin, yang harus lebih lanjut adalah bagaimana cara memperoleh data itu. Karena kalau data itu diperoleh secara tidak valid, secara ilegal, tidak punya nilai hukum. Ini itu sudah aksioma itu gitu. Jadi saya dorong Mas Roy bekerja lebih keras, ya toh? Kita lihat benar enggak Mas Roy ini? Nah, jangan sampai seperti kayak stupa. Enggak, keras-keras banget ini, Prof. Ya. Sangat keras. Ya. Sekeras fufufafa tadi. Iya, keras. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti setelah kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi sebelum dengarkan informasi, belakangan banyak peristiwa terjadi mulai dari Presiden Jokowi yang ngantor di KN sampai jet pribadi yang ditumpangi Kaesang. Ada apa dengan dinamika ini? Ini kita akan putarkan dan jangan lupa untuk selalu hangat ya. Isu hangat kadang bikin penat apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Ecakson. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.